api waduh kok ceblok ki piye ki kadek ceblok ki kok piye nasibe waduh amok tenan. Oke bosku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Dinda Gunawan Septiono, pastinya masih bersama di channel Suldermana Channel, channel yang sangat bermanfaat ya bosku. Nah pada video kali ini seperti biasa ya, untuk berbagi ilmu kepada kalian, tentunya ilmu yang sangat bermanfaat, berguna bagi nusa, bangsa, bahkan agama ya bosku. Nah pada video kali ini saya itu ingin mereview, ingin cara membuat sebuah box miniatur, sebuah sound system dari kardus bekas, karena ya sangat bermanfaat ya. Oke ya, seperti itu. Dan bagi kalian yang baru gabung, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya kalian agar tidak ketinggalan video terbaru dari channel yang sangat bermanfaat, berfaedah ini ya bosku. Oke, tidak usah banyak basa-basi, ini dia videonya. Oke bosku, langsung saja kita lihat. Oke, ini dia untuk yang saya buat dahulu ya bro. Nah pada video kali ini saya ingin mereviewnya dan akan memperlihatkan kepada kalian semua. Nah, untuk bentuknya yaitu seperti ini. Untuk model dari box soundnya ini adalah model CBS Fusion ya brosku. Pokoknya CBS itu mantap sekali untuk soundnya. Oke seperti ini bro. Untuk dari kedekat, dari dekat ke dekat, saya akan perlihatkan ya bosku. Nah ini kita bisa lihat, ini langsung terbuat dari kardus yang disponsori oleh Royco ya bosku. Nah ini dia, kalian bisa melihatnya sendiri bahwa ini terbuat dari kardus. Nah ini pada sisi-sisinya saya itu mengisinya menggunakan lem bakar ya bosku, ya lem tembak unokah kurang lebih. Nah seperti ini ya. Ya bagaimanakah menurut kalian ya bosku? Jika kalian ingin membuatnya ya tirulah ini ya bosku. Oke, bagian angin-anginnya, bagian obosannya seperti ini bro, terlihat sangat detail sekali ya. Oke, untuk lemnya saya menggunakan sebuah lem bakar. Jadi lem bakar itu cocok sekali digunakan untuk mengelem sebuah kardus. Nah, ya seperti ini bosku, kardus dibentuk sebagai miniatur box sound system yang sangat bagus, mending sekali ya. Nah, kita bisa lihat dari samping, lihat sangat bagus ya kardusnya, sangat mulus sekali, tidak ada coret-coretan. Dari belakang seperti ini ya bosku. Nah, dari atas, dari belakang. Oke, kalian pastinya juga ingin membuat sebuah box sound system, karena bagi para pecinta sound system ya bosku, kalau tidak ada uang ya seperti saya ini ya bosku, ya sebagai ya lumayan suka ya dengan sound saya, jadi ya saya membuat seperti ini dari kardus bekas bro. Ini yang satu masih ada speakernya, yang satu belum ada speakernya. Jadi yang satu ya ini ya bro, jadi yang satu belum ada speakernya, yang satu sudah ada speakernya ya, kurang lebih seperti itu. Karena ya mungkin seperti ini ya bosku, lihat sangat detail sekali ya. Waduh api mantap sekali. Jadi kalian kalau membuat sebuah miniatur seperti ini, kalian juga boleh bosku, karena bisa mengurangi sampah di sekitar kita, bahkan ya kurang lebih kita bisa mengurangi sedikit demi sedikit, lama-lama menjadi bukit ya bosku. Nah oke, dari depan lagi ya bosku, ini belum ada speakernya, yang kanan sudah ada speakernya, karena ya masih ada satu bro. Ini speakernya saya tidak beli, saya ini luru atau golek-golek di rongsokan. Kalian pasti tahu ya rongsokan itu tempatnya barang-barang yang sudah tidak berharga yang dibuang atau dijual. Tapi di rongsokan itu tidak semuanya barang-barang itu sudah rusak, pastinya ada yang masih bisa digunakan. Contohnya seperti speaker ini ya bosku, yang masih bisa saya bawa pulang ya bosku. Jadi ya begitu kurang lebih, timbang tuku regane larang. Kalau speaker seperti ini tuh biasanya kalau beli 30.000 mesti ya bosku, karena ini magnetnya cukup besar. Oke, ini sangat detail sekali ya bosku, mantap sekali pokoknya. Waduh. Nah, kalian bisa melihatnya sendiri. Waduh, dari pojokan-pojokannya kalian bisa melihat bahwa ini asli 100% terbuat dari sebuah kardus. Nah, kita taruh ke bawah deh kalau kalian masih belum percaya. Wah. Oke. Nah,
Ini terbuat dari kardus rel asli 2020 ya, mantap sekali ya bosku. Nah ini dari samping-sampingnya saya mengisinya ya, kan kardus itu ada rongga-rongganya, jadi ya saya mengisinya dengan lem agar atos ya bro, agar keras ya, seperti itu kurang lebih. Waduh api ya, api ya. Nah kita bisa menumpuknya seperti ini nanti ya bro. Wah api banget lah, kurang lebih seperti itu. Jika kalian ingin membuatnya silahkan ya bosku. Nah kita bisa mengoperasikannya, bisa menumpuknya seperti ini. Ini keadaan tidur ya, box CBS Fusion keadaan tidur seperti ini ya bosku. Waduh api tenan. Dan kedepannya saya ingin membuat sebuah sound seperti ini, tapi lengkap ya bro. Ada subwoofer, ada middle, ada hingga. Oke seperti ini ya kurang lebih. Wah api elek ditumpuk dhuwur. Waduh waduh waduh, bagus sekali. Kalian pastinya ingin membuatnya karena membuat ini sangat mudah. Kita putar ya bosku, kita putar dengan hati-hati, awas jangan sampai jatuh, awas hati-hati ya bosku. Nah dari belakang mantap sekali ya. Wah api tenan, api tenan, api tenan. Ayo sekarang kita lihat, tira putar lagi. Oke, waduh waduh waduh. Duh 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 duh. Iki piye iki kok jebol iki kok. Waduh, duh 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 duh. Kok iso ceblok iki mang piye lho. Ini bro. Nah, ya untung saja ini jatuh. Jadi kalian bisa melihat dari magnet bokongnya semok, bokong semok dari sebuah speakernya. Jadi ya kalian pastinya alhamdulillah ya bosku kalau sound miniatur saya ini jatuh. Jadi kalian bisa melihat dari dekat untuk miniaturnya, speakernya juga ya, untuk bokong semok magnetnya seperti ini ya bosku. Waduh langsung kelet lemah ya bosku. Ini rezekinya sampean-sampean kabeh. Jadi ya seperti ini bro untuk speakernya bro. Oke ya, mungkin yang box satunya saya akan mencarikan speaker seperti ini. Nah MK2063. Oke mantap sekali ya bosku. Nah mungkin ke depannya saya akan mencobanya menggunakan sebuah power. Nah, ini lem bakar ya bosku. Oke bosku, kembali lagi ke studio yang sangat bagus. Waduh 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 waduh. Nah bagaimana menurut kalian untuk video tadi? Nah jika bermanfaat jangan lupa untuk menekan tekan tombol like. Dan bagi kalian yang baru gabung jangan lupa untuk menekan tombol subscribe. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya, kalian itu tidak ketinggalan video terbaru terupdate dari channel yang sangat bermanfaat ini ya bosku. Nah tidak usah banyak basa-basi ya, bagaimana tadi, bagaimana itu ya, sebuah box miniatur terbuat dari sebuah kardus bekas, tentunya sebuah sampah yang mau dibuang ke mana-mana. Jadi ya kita sebelum membuangnya ke tempat sampah atau ke rongsokan, kita itu harus memanfaatkannya tentunya menggunakan sebuah benda yang sangat bermanfaat. Contohnya seperti video tadi yang memanfaatkannya itu, yang kita manfaatkan sebagai box miniatur. Nah itu ya bisa berbunyi bro, karena tadi yang ada masih hanya satu, speakernya hanya satu. Jadi ya begitulah kurang lebih. Nah jadi ya sebelumnya mohon maaf ya bro kalau saya tidak mengonekkannya atau tidak menyetelnya. Ya karena ya waktunya videonya sudah lama. Mungkin pada video selanjutnya akan saya lanjutkan untuk pembahasan dari sebuah, ya sebuah tadi video tadi. Jadi ya kurang lebih seperti itu ya bosku. Mantap sekali lah kurang lebih. Ya apalagi yang akan saya omongkan ini, saya ya bingung sekali. Bagi kalian itu yang bingung-bingung dalam pembuatan video tadi atau video-video sebelumnya dari channel yang sangat bermanfaat ini, kalian itu tidak usah malu-malu. Kalian tinggal komentar, tinggal mengeluarkan isi hati kalian dan komentarlah sepuas-puasmu. Karena di channel ini, channel-channel ini tuh sangat berfaedah, tidak memandang bulu ya. Ada yang itu, ada yang ini, tidak memandang bulu bosku. Jadi ya kalian itu bebas ingin seperti itu, seperti itu, seperti itu. Saya tidak melarang untuk tingkah laku kalian. Jadi ya bagaimana lagi, kita harus menghormati satu sama lain, khususnya kita semua ya bosku. Mantap sekali. Oke
Dan apalagi pada bulan ini bulan apa? Bulan Juni ya. Jadi ya kita harus Alhamdulillahirrahmanirrahim kalau masih diberi kesehatan ya bosku, mantap sekali lah pokoknya. Oke, mungkin cukup sekian dari video kali ini. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Bagi yang belum subscribe, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian itu tidak ketinggalan video terbaru terupdate dari channel yang sangat bermanfaat ini ya bosku. Oke, kita berjumpa pada video selanjutnya. Tentunya masih bersama di channel Sul Terpanas Channel.